Go. Pasti salahnya pas ngangkatnya di sini nih, left left Eric. Jadi jangan di double-double gini. Oke, okay? Nanti takutnya kamu gini, kamu bunyi dua gini. Nah, tuh, jadi mungkin nanti.
aksen ada titik. Jadi aksennya gini, tang, tapi staccato juga tang, tidam, 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 tidam. Jadi jelas. Beda. Beda kan? Lima nyam. Sama aja itu. Itu sama aja dua ketuk ditulisnya. Ayo ulang. Di situ staccato-nya. Gak mulai. Ini jangan angkat. Karena apa? Dia ada titik. Jadi tahan. Nih, kalau kamu kan angkat gini. Gini kan? Itu nggak diangkat nih lah kerik tuh masih ada kan karena apa not seperempat bertitik walaupun dia nggak ada ligaturanya tapi notnya ini dia nggak diangkat bukan satu ketuk sama ini kan satu ketuk nih tapi ini ada titiknya kan nah ini jadi satu setengah ketuk kan jadi nilainya dia satu setengah satu dua kalau ini kan cuma satu udah satu ya kan yang ini masih ada titiknya berarti satu dua tiga empat nah ini baru satu ketuk satu dua tiga empat berarti coba mainin lagi ya kayaknya kamu belum ngerti deh ini hitungannya ya satu dua tiga empat satu dua tiga beda nggak Erik main sama yang ini sama yang ini beda karena ini satu ketuk ini baru satu setengah ketuk karena dia satu perempat titik kan crochet dotted kan jadi dia mainnya yang di sini satu dua tiga empat satu dua balik lagi satu nah baru yang ini kamu angkat walking sama tapi dia kanannya jangan staccato biasa aja tuh yang ini ya nah ngerti Honest coba main kesalahannya tiga iya coba lagi deh tiga kamu tangan kanan yang fokus tangan kanan ya tiga mulai tangan kanan ya ya lagi ya tiga pakai jari berapa tangan kanan ya empat tiga mulai jangan diangkat tetap nih tuh coba mainin tangan kanan ya kanan tangan kanan dulu ya diangkat bukan staccato diangkat itu teknik walking lagi tiga mulai pakai empat dan staccato dia satu tapi ada tekanan satu nah tapi lembut satu gini nih satu nah lagi tapi jangan terlalu jam gitu biasa satu dua tiga empat satu dua D minor tiga empat satu dua tiga empat satu dua ya tahan coba mainin mainnya jangan cepet-cepet kan kamu kalau misal datang kan main langsung gini iya sih tapi nanti pas aku lihat loh kok ada yang beda aksennya ya boleh main cepet tapi aksennya benerin dulu jadi misalnya dalam main musik itu yang dilihat apa tonalitasnya bukan hanya kamu main cepet oke orang dengar main cepet tapi apakah capek ntar dengernya tapi kalau main cepetnya rapi nggak apa-apa ini main cepetnya kan kamu terus nah ada yang keselibet di sininya misalnya terus pas lagi di sini selesai kamu mainnya staccato tapi kamu nggak gunain staccato tapi kamu malah mainin
gini, dam di dam, karena ngejar apa? Kecep speednya kan. Boleh ngejar speed nanti kalau udah bener ininya. Boleh nih. Tanda-tandanya, mainin lagi, belum selesai. Coba mainin dari awal, main tempo yang 7-5 dulu aja. Nah, kan, coba deh santai aja. Ini kan ngucapin selamat, santai aja. Pusing banget kamu main ini gak selesai-selesai. Ketemu kan Gary, udah jelasin tuh. Ayo latih, kita tinggal latih di rumah. Kamu udah ada keyboard kan? Ya. Latih malam ini. Besok aku mau rekam. Oke? Okay?